masukkan sini. Aku gak kena. Ternyata gak perlu pakai cut, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Vin Kevin Jai. 1, 2, 3, come on. Hari ini kita staycation di The Royal Garden Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Jadi kita dapatnya room ini seperti apa penampilan dalamnya, yuk kita dipaku-pek hari ini. Nah, ini kan lampunya nggak perlu dicolokkan ini kartunya, jadi tinggal diceklek saja, ya seperti ini. Terus yang sebelah sini bedroom. Langsung aja kita masuk ke bedroom ya. Ada dua ini lampu. Wah, ini ya, guys. Telon, guys. Nah, ini kamar mandinya. Seperti ini. Nah. Dan di sini ada sabun, sabunnya spesial The Royal Garden Soap. Terus ini gelas buat kumur-kumur sikat gigi ya. Terus ada kaca gede, ada yang kecil. Ini apa ini? Ajar. Lampu, lampu, lampu. Oh, ya kayaknya lampu di dalam itu ah, tahu ah. Nah, terus di sini ada air mineral 2. Ini gratis ya. Nah, terus di sini ada tisu, ada handuk kecil 2. Terus sebelah sini ada apa? Oh, di sini ada kayak ini shaving kit. Shaving kit, terus body lotion ini, terus sikat gigi, cotton tip and pad. Ada 2. Sanitary pad. Ya, seperti itulah. Terus di sini ada handuk gede buat mandi ini ya. Nah, ini ada handuk kecil buat keramas. Ini terus ini ada timbangan yang gini, guys. Timbang? Mah, beti. Tambah gede ya, Pak. Nah, ini seperti ini. Penampilannya elegan ya kalau di sini. Wow. Terus ada lukisan di toiletnya. Ini apa, tisu toilet ya. Yang masih baru, ini yang udah kebuka ya. Terus ini kamar mandinya bathtub. Ada bak mandinya di sini. Gede banget ya, kena air renang lagi. Terus ada sampo, conditioner, body wash. Merah sih, guys. Apa? Giardino, untuk Giordano. Giardino, nggak tahu aku merah apa. Aku selewer, aku ngantuk. Dia kayaknya lapar, pemirsa. Aku bukannya lapar, tapi aku ngantuk. Yaudah, kita keluar aja dulu yuk. Nah, ini seperti ini ya penampilan kamar mandinya. Nah, terus ini ada kaca, kaca gede. Nah, di ini. Terus kita masuk ke sini. Nah, di sini ada apa? Iki ana kopi. Ini gratis ya, bisa diminum atau dibawa pulang kalau nggak diminum ya. Nah, ini bisa di, ini buat kita gratis. Terus ada termos, ada gelas, terus sendok teh. Ini tempat gelas-gelas wine, tisu dan sebagainya. Ini apa? Nggak ada. Terus ini ada freezer. Kalau di sini nggak ada mini bar ya, ini hanya freezer buat naruh-naruh minuman, buah kayak gitu. Dah, nggak ada yang perlu dilihat. Terus sebelah sini, ini ada lemarinya. Ada sedeng. Terus sebelah sini ada apa? Oh, ada safe box. Nah, ini buat nyimpen-nyimpen barang-barang berharga. Terus
ada tas. Wah, ini kena digawe ada-ada sesuatu ya. Nah, ini. Terus ada sendal. Nah, ini sendalnya agak tebel kalau di sini ya. Terus di sini ada baju buat ganti ini ya. Nah, RG Royal Garden. Ada dua. Tapi lah aku sing gawe kegeden iki, Lek. Iki melayang aku tadi nih, kayak vampir kayak. Dah, tutup. Terus sebelah sini ada lampu, dibuka lampu nih. Nah, ini juga. Ini lampu ruang tamu. Kok mati malah? Bisa dibuka ya. Nah, dah. Terus ini ada laci. Kosong. Kosong. Nah, terus ini bednya. Bednya ini adalah deluxe. Jadi kita pesannya kamar yang deluxe. Jadi ranjang gede. Dan ada sini ada lukisan. Terus ranjangnya emang gede. Ya emang gede banget ya. Ini cukup orang berapa? Ya cukup satu aja. Soalnya kamu di sana aja. Di sana aja. Ini cukup satu orang aja buat aku. Soalnya aku kan gede ya. Gede ini tak bilang. Nah, sak ranjang. Nah, sekarang kita ke sini TV-nya. TV-nya seperti ini ya. Terus next langsung ke sini. Ini ada laci, ada meja laci ya. Oh, ini di bawah sih ini ternyata. Buka yuk neng ini. Nah, terus ini ada desk, meja kerja sama kursi. Ini, nah kita buka dulu ini lampunya. Ini buat kerja ya. Nah, ini mesennya tak tek. Nah, ini ada apa? Nah, ini ada menu. Ada menu-menu Royal Garden, apalah spa lah, apa salon lah kayak gitu ya. Sini ada. Terus ini ada amplop buat donasi ini. Yang mau donasi di sini. Udahlah. Terus yang sebelah sini ada apa? Kosong, ada tempat sampah. Terus ini ada kursinya seperti ini bisa dinaikkan. Ah, boh, bisa ditinggikan ini ntar. Terus ada meja, ada sofa, sofanya seperti ini. Coba duduk. Meskipun nggak ada sikil, kayak gini, jadi elegan banget. Terus sebelah sini ada meja laci, ada telepon, terus remote, terus ada apa ini, jam juga. Terus ini ada lampu. Nah, ini lampu. Terus ini lampu yang sebelah sini udah hidup, ini bisa dinyalakan lebih terang lagi. Nah, bisa dimatikan. Ini lampunya terang banget ya. Iya, terang kan? Nah, next kita lanjut ke view luarnya seperti apa. Wah, aku ki trauma lek gigi plastik soalnya tak omong ya. Aku tau nuga nih kan aneh demira, tapi aja ngomong-ngomong. Nah, gini aja. Wah, pemandangannya bagus nih. Aku sandung nyamain. Susam, hati-hati ya. Nah, ini pemandangannya langsung laut Simsacoy. Nanti kita malam jalan-jalan ke sana ya. Keren ya, guys. Ya, itu aja lah review dari saya. Gambar rumah tuh dari sana? Gak ada. Yaudah, itu dia review The Royal Garden Hotel Hong Kong. Ini tempatnya di Simsacoy. Ini merupakan salah satu hotel bintang 5 juga yang cukup bagus, cukup keren juga ya tempatnya. Terus di sini pemandangannya juga mayoritasnya seperti ini warnanya, kuning. Dan kali ini kita bookingnya adalah overnight. Jadi karena kita liburnya 2 hari, kita booking untuk 2 malam. Jadi kita bisa santai-santai di sini. Yaudah, terima kasih yang sudah menyaksikan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.